Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini, kita akan sama-sama kembali menyimak ada informasi terbaru khusus bagi Anda keluarga penerima manfaat KPM PKH dan PP Inti maupun bagi Anda para masyarakat di berbagai daerah. Ada informasi terbaru dan ini terkait ada 5 bantuan sosial dari pemerintah yang akan lanjut mulai akan dicairkan kembali tepatnya pada bulan September di tahun 2024. 5 bantuan sosial dari pemerintah ini bisa diterima dan dirasakan manfaatnya bagi para KPM, PKH dan PP Inti maupun bagi Anda para masyarakat di berbagai wilayah bagi yang sudah cair bantuannya kemarin. Kira-kira 5 bantuan sosial dari pemerintah apa saja yang bersiap akan dicairkan kembali pada bulan September di akhir tahun 2024. Mari simak video ini sampai selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham. Sebelum lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe, like dan nyalakan loncengnya supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini. Informasi yang pertama yang harus diketahui bersama bahwa pada bulan September di tahun 2024 ini pemerintah akan kembali melanjutkan atau mencairkan bantuan sosial. Ini akan dipercepat kembali proses pencairannya di bulan September di akhir tahun 2024. Ini terpantau ada 5 bantuan sosial dari pemerintah yang siap akan cair lagi masuk ke rekening kartu KKS, KPM, PKH dan PP Inti maupun bagi Anda para masyarakat. Langsung saja, bantuan sosial yang pertama yang akan dicairkan pada bulan September tahun 2024 ini adalah untuk bantuan PKH tahap kelima alokasi bulan September dan Oktober. Perlu dipahami bersama bahwa pada bulan September ini adalah bulan pencairan bantuan PKH tahap kelima yang dicairkan setiap 2 bulan sekali, dan ini khusus bagi KPM yang dicairkan melalui kartu KKS merah putih. Bantuan PKH cairnya masih 2 bulan sekali, dan di bulan September ini proses pencairan PKH tahap kelima dalam waktu dekat benar-benar akan segera dicairkan kembali. Kemudian PKH yang dicairkan lewat PT Pos Indonesia itu masih dicairkan setiap 3 bulan sekali bagi KPM yang dicairkan melalui PT Pos Indonesia. Kemudian bantuan sosial yang kedua yang akan lanjut dicairkan di bulan September di akhir tahun 2024 ini adalah untuk bantuan pangan berupa beras 10 kg. Kita sudah ketahui bersama bahwa penyaluran bantuan pangan beras 10 kg itu sudah dicairkan dari bulan Januari awal tahun kemarin, dan di bulan September tahun 2024 ini bantuan pangan beras 10 kg diprediksi ini masih kembali dicairkan. Pemerintah memastikan bantuan sosial beras 10 kg akan cair hingga akhir tahun 2024. Hal itu sudah disampaikan Kepala Badan Pangan Nasional atau Bapanas Arief Prasetyo Adi.
Menurut Arief, bansos beras akan diberikan hingga bulan Desember tahun 2024. Perlu dipahami kembali, bantuan pangan beras tersebut ini diberikan ada sekitar 22 juta keluarga penerima manfaat KPM yang masing-masing menerima sebanyak beras 10 kg setiap bulannya. Alhamdulillah bagi para KPM, PKH dan BPNT maupun bagi Anda para masyarakat yang sudah ditetapkan sebagai penerima bantuan pangan beras 10 kg ini diperpanjang proses pencairannya hingga bulan Desember tahun 2024, dan di bulan September pencairan beras 10 kg akan masih lanjut disalurkan. Kemudian bantuan sosial yang ketiga yang akan cair di bulan September di tahun 2024 ini merupakan adalah untuk bantuan BPNT alokasi bulan September dan Oktober BPNT tahap ke-6 yang akan diterima bagi KPM, PKH dan BPNT akan menerima saldo BPNT senilai Rp400.000. Bantuan BPNT masih cair 2 bulan sekali khusus bagi KPM yang dicairkannya melalui kartu KKS Merah Putih. Kemudian bantuan sosial yang keempat yang akan cair di bulan September ini merupakan bantuan PIP Kemendikbudristek. Berdasarkan informasi yang sudah dihimpun, ini pemerintah mencairkan program PIP di tahun 2024. Peserta didik yang sudah ditetapkan sebagai penerima bantuan PIP ini siap-siap bantuan PIP masih dicairkan di bulan September tahun 2024. Perlu dipahami, bantuan PIP tahap 1 itu sudah disalurkan kepada seluruh siswa dari jenjang pendidikan SD hingga SMA mulai dari bulan Februari sampai April tahun 2024. Dan bantuan PIP tahap kedua direncanakan proses penyalurannya akan disalurkan dari bulan Mei hingga bulan September tahun 2024. Pelajar penerima bantuan PIP tahap kedua ini merupakan peserta didik usulan Dinas Pendidikan, usulan pemangku kepentingan, serta peserta didik yang telah ditetapkan dalam surat keputusan SK penerima program tersebut. Kemudian bantuan PIP tahap ketiga itu akan dicairkan pada bulan Oktober sampai Desember tahun 2024. Bagi Anda KPM, PKH dan BPNT maupun para masyarakat dengan kategori yang mempunyai anak sekolah yang sudah ditetapkan sebagai penerima bantuan PIP tahun 2024, bagi yang belum cair, ini siap-siap akan segera cair bantuan PIP di bulan September ini. Kemudian bantuan sosial yang kelima ini adalah untuk bantuan permakanan lansia dan disabilitas. Program bansos ini ditujukan untuk para lansia dan penyandang disabilitas dengan memberikan makanan yang bergizi sebanyak 2 kali dalam sehari dengan 1 kali pengantaran. Dan itulah kelima bantuan sosial dari pemerintah yang akan lanjut dicairkan di bulan September di akhir tahun 2024. Semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu di berita lainnya.